Gimana pas masuk tim? Iya, aku se-excited itu karena selain karena ini film perdananya Shiva dan Shiva ngambil film yang untuk kemanusiaan, bukan hanya seperti yang tadi disampaikan, bukan hanya untuk agama, tapi sebagai sesama manusia ini bentuk rasa pedulinya Shiva terhadap saudara-saudara di sana. Dan tentunya Shiva berharap dengan adanya film ini, dengan Shiva bermain di Gaza ini, semakin banyak yang paham, semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang mencari tahu tentang sebenarnya apa yang terjadi sama Gaza gitu loh. Selain mungkin teman-teman yang seumuran sama Shiva sering banget berdebat, bahkan mereka salah paham karena mereka taunya ini mulai dari 7 Oktober padahal sebenarnya udah jauh dari sebelum itu. Kita sudah bukan perang ya, tapi udah genosida sampai hari ini pun masih terjadi dan semakin parah lagi. Dan Shiva berharap teman-teman tahu mana yang benar, mana yang salah, dan semakin banyak yang mencari tahu apa unsur yang benar. Shiva rasa sebagai sesama manusia harusnya paham sih, harusnya bisa saling ngerasain. Dan ini bentuk rasa peduli Shiva sama teman-teman di Palestina. Kalau kita melihat, walaupun mungkin sekarang belum semuanya, tapi insya Allah Allah Maha melihat juga. Dan dengan usaha-usaha kecil kita ini, semakin banyak lagi, semakin tersebar luaskan lagi buat teman-teman, dan berharap banyak yang semakin tahu apa yang terjadi di Palestina sekarang. Kalau peran dan karakternya seperti apa, Shiva? Shafira itu adiknya Kak Oki, Ustazah Dewi. Dia memang Shafira, dia anak kuliahan yang memang punya pendirian yang sangat kuat. Dia tahu apa yang terjadi di Palestina dan dia berusaha untuk sayang sama aku. Aman nggak? Shafira itu dia anak kuliahan, remaja yang memang dia punya pendirian yang sangat kuat. Terus dia cukup kritis pemikirannya. Dia adiknya Ustazah Dewi. Kemudian dia penyayang sama anak-anak, dia suka banget sama anak-anak. Dia punya caranya khusus untuk pendekatan diri terhadap anak-anak. Apalagi kakak Dewi ceritanya itu dia punya panti asuhan. Jadi gimana caranya supaya dia tetap sama anak-anak tuh nyatu gitu. Dan dia tuh punya khasnya sendiri sih, yaitu origami. Dia senang membuat origami untuk menarik perhatian anak-anak. Untuk bikin origaminya itu kamu belajar khusus atau gimana? Jujur iya, aku lagi lihat-lihat cara buatnya. Dan kebetulan aku juga punya ponakan yang 3 tahun, jadi sambil belajar alhamdulillahnya deh. Jadi aku jadi semakin tahu gimana cara buatnya. Susah enggak bikin origami? Susah banget. Tapi ya itu mungkin tantangan tersendiri, dan ya bisa lah insyaallah nanti juga dibantu sama teman-teman tim Haya juga tentunya. Lama-lama belajar. Kalau yang kemarin Shiva butuhkan tuh kisahan aja sih. Cuman ini karena proses jadinya juga belum jadi, ya Shiva gak tahu nanti apa yang diminta. Maksudnya origami apa yang harus Shiva bentuk, ya mungkin nanti lihat pada saat pembuatan filmnya. Shiva rasa gugup masih karena ini film pertama, terus juga bawa pesan yang juga cukup dalam nih. Betul, Shiva sebenarnya deg-degan banget dan tentunya excited banget ya. Tapi ya bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, kita punya Allah. Dan semoga kita dimudahkan dengan niatnya kita yang dari awal memang udah tulus untuk teman-teman semua. Bismillah, karena ada Allah jadi Shiva jauh lebih tenang sih. Walaupun sebenarnya deg-degan banget. Boleh ceritain gimana proses yang kita terlibat di film ini? Sebenarnya tadi aku udah ceritain, tapi gak apa-apa. Awalnya itu karena aku kenal sama Mbak Asma Nadia, pernah di satu bagian. Kemudian di project ini diajakin ketemuan dan Mbak Asma mengatakan kalau mau ada project saya ketiga ini. Kemudian karena satu visi misi sama Shiva, jadi Shiva insya Allah langsung bertekad untuk ngambil. Yang sebenarnya Shiva masih ada project-project yang lainnya, tapi insya Allah mungkin Allah yang membuka hatinya Shiva untuk terima ini dulu. Jadi bismillah, semoga niat itu terjaga terus dan bisa lancar semuanya. Doakan, kenapa sih baru kali ini main film gitu sekarang gitu? Kalau Allah mungkin memang udah jalannya begitu. Mungkin sebenarnya itu pertanyaan buat diri aku sendiri ya, karena cuman setelah aku mengambil proyek ini, aku langsung mikir mungkin memang jalannya Allah untuk film pertama aku yang di sini gitu. Mungkin sekarang yang Shiva siap menerima dan menjalankan proses syuting dan selanjutnya di ranah film. Tapi sebenarnya sempat ada tawaran main film. Ada sebenarnya, karena
dari kecil sih Pak, alhamdulillah udah terjun di dunia entertain dari kelas 3 SD. Tapi setiap ditawarkan film, entah itu bentrok sama jadwal sinetron yang memang gak bisa diganggu kan, ataupun Shima masih belum cocok dengan film tersebut, dari genrenya, mungkin karakternya, dan lain-lain. Kadar Allah, ini judul pertama Shima, dan Shima berharap dengan Shima terlibat di judul ini, semakin banyak yang paham dan semakin banyak yang tahu soal Shima. Sebagai anak muda, kamu apa sih perjuangan kamu yang buat teman-teman di Palestina buat bantu mereka? Jujur, di luar Shima sebagai aktor, aktris, pemain sinetron, tentunya kita Palestina ini bukan hal yang kita awam banget ya. Hampir semua orang membahas itu pasti, dan bukan dari satu sisi doang, bukan dari agama aja, bahkan dari yang berbeda agama pun banyak banget yang ngobrol dan mereka punya pandangannya masing-masing. Salah satu perjuangan Shima adalah ngasih tahu.